Milendaru bikin geger usai ngaku pernah kencani pria berinisial ZL yang diduga Zack Lee. Setelah disemprot Nova Urba hingga Ashanti, Milendaru akhirnya bongkar status hubungannya dengan Zack Lee. Benarkah mengaku pernah kencan satu malam? Milendaru pernah bobok bareng mantan suami Nova Urba itu? Ah, itu cuma bercanda saja. Gak mungkin tidur-tiduran. Cuman ketemu, lanjut dinner dan yang lain. Bukan yang aneh-aneh kok. Aku kalau tidur sendiri, gak pernah sama orang lain. Aku berteman dengan siapapun. Cuman ada gosip kalau one night stand jadinya salah paham apalagi netizen. Ujar Milendaru ditemui di Tendean, Jakarta Selatan, Selasa 30 Juli. Hanya makan malam bersama dengan pria berinisial ZL, Milendaru membantah bobok bareng atau berkencan satu malam. Bahkan, keponakan Kemayu Ashanti itu juga tak mau ungkap siapa sosok ZL yang dimaksud. Ada deh, ZL kalian gak boleh tahu. Ntar kalau tahu, aku jadi dituntut. Kamu ya aku salahin semua loh. Aku itu sama Zack Lee hanya berteman. Ngomong di acara itu cuma bercanda. Ya mungkin ada pihak sana juga yang salah paham. Tapi aku sudah minta maaf dan damai. Pungkas Milendaru. Demikian ulasan kami. Kalau sahabat One Air punya tanggapan atau pendapat, jangan ragu-ragu untuk menyampaikannya di kolom komentar. Juga subscribe dan aktifkan belnya, supaya mendapat notifikasi dari unggahan terbaru kami. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera, satu udara.